salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Yang terhormat kepada Bapak Samuel dan anak-anak kita yang tercinta, yang selalu kita sayang. Alhamdulillah, ini juga selamat. Dibaca sambil menunggu buka, tarawih bangun sahur jangan lupa. Oke, kurang semangat kayaknya. Mungkin bisa dijelaskan mengenai kegiatan ini seperti apa gitu, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Prasetyo dari DT Pemda Jawa Tengah. Alhamdulillah pada saat hari ini kita menaikkan kegiatan berbagi kebahagiaan bersama adik-adik Panti Asuhan Terbiatul Yatim dan disupport dari SIM Niaga yang merupakan salah satu bank yang juga ingin berpartisipasi dalam program Ramadan. Nah, program ini merupakan rangkaian program Ramadan kita, yaitu Ramadan Unggul, itu memberikan kebahagiaan buat anak-anak panti asuhan itu apa, dan saya juga memberikan paket tulisan lebaran karena wakaf Al-Quran dan juga santunan untuk operasional panti. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi keberkahan bagi semua pihak yang mendukung acara ini, terutama dari si Niaga, dan berharap acara ini bisa terus berjalan sampai nanti. Terima kasih. Merasa terima kasih sekali atas kehadirannya, dan mudah-mudahan atas kehadirannya dapat membawa berkah dan manfaat untuk ini untuk kelanjutan, karena anak-anak masih membutuhkan kita semua. Mudah-mudahan ada ketemu selanjutnya, mudah-mudahan ada silaturahmi selanjutnya, karena anak-anak kita jumlahnya ada 62 anak ini masih membutuhkan bantuan dari kita semua. Jumlah anak terdiri dari TK sampai SMK, bahkan ada yang 4, ada yang 5. Dan insya Allah mudah-mudahan kita akan berlanjut perjuangan. Mudah-mudahan mohon doa dari ulangi, mudah-mudahan bisa ketemu kembali, ada kunjungan kembali, dan insya Allah tentu anak akan bahagia sekali. Berarti ini dari luar kota Semarang atau Semarang sendiri? Semarang, Semarang. Dari Jawa Tengah lah. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.